What's up, brother? Di video kali ini gue akan menjawab salah satu komentar yang ada di akun TikTok gue, yaitu coba dong buat kacer bos katanya. Sebenarnya sih buat semua burung bisa ya, bukan hanya buat sekedar video yang gue tampilkan gitu loh. Karena produk ini, produk 705, dibuat dan diproduksi untuk segala jenis burung, pemakan biji-bijian, pemakan buah, pemakan madu, serangga, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Jadi artinya jangan lagi bertanya, buat kepodang bisa gak? Kayak ada salah satu komentar. Buat sogon bisa gak? Buat pleci bisa gak? Buat kolibri bisa gak? Semua sudah ada sebenarnya. Dari hal nektar, ya, buat burung pemakan madu, burung pemakan buah juga bisa meminum nektar, dan pengganti buah bisa meminum 705 nektar. Dan juga pur ini, dari pur halus sampai pur kasar itu bisa buat segala jenis burung sebenarnya. Tapi di sini gua akan menjawab salah satu komentarnya, yaitu bisa gak buat kacer atau buat kacer dong bos videonya katanya gitu ya. Kalau gua yang buat semua video itu untuk burung, artinya ntar lu bilang settingan. Karena namanya penjual, tukang obat, ya nggak ada bilang no, obatnya nomor 2, nomor 5. Semua dibilang produknya atau obatnya nomor 1 atau paling bagus. Tapi ketika produk itu bagus, harus dari pengakuan mulut orang lain atau yang sudah membeli dan mengakui bahwa produk atau obat yang kita beli berupa mungkin makanan, nektar, sampo ya, kita bicara burung ya, atau berupa penggacor, vitamin, itu bagus. Dari mana? Dari testimoni mulut pembeli, bukan dari mulut si penjual atau si produsen atau pabrikan. Seperti halnya gue bikin baju. Gue tanya bosnya, enak tadi bos, bahan ini panas gak, gatel gak, bagus gak patronnya, apa jahitannya segala macam. Oh bagus, kita jamin. Nah kita jamin, nggak ada dibilang misalnya, bos gimana bahannya, bagus gak? Oh jelek, jangan bahan ini jelek, jangan bikin sama gua jelek, nggak ada. Jadi semua produsen, pabrikan pasti bilang bagus, tapi lu bisa membuktikan produk itu bagus atau enggak dari mana? Dari mulut yang sudah beli, mulut ke mulut. Dan testimoni demi testimoni. Jadi halnya ini gue akan jawab kacer melalui testimoni dari pembeli. Kalau gue menuruti semua permintaan komentar yang masuk untuk melihara burung ini, burung itu, rumah gue penuh. Udah kayak pasar burung. Sekarang aja udah kayak pasar pramuka. Rumah gue gantungan semua di rumah. Baik di garasi, di dalam, segala macam udah gak muat. Di samping ya. Jadi ini semoga membantu kicau mania yang ingin mencari produk yang pas dan tepat serta efisien dan efektif. Langsung on target kepada burung-burungnya di rumah. Semua jenis burung, jangan lagi ditanyakan burung A atau burung B. Semua jenis dari A sampai Z bisa memakai, menggunakan, serta membuat burungnya menjadi serem dengan produk 705 Net Official. Kembali ke Anda, percaya atau tidak, itu pilihan Anda. Tapi yang pasti, 705 Net Official melawan mitos, mengungkap fakta, one and only channel perawatan burung paling barbar dan paling serem di zaman now. Super chat, nggak bisa diem. Dari jauh aja lihat orang aja kayak gasing. Super chat.